Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pak Wali yang saya hormati, Ibu Wali, hebat juga ya tadi tampilannya ya. Seni pertunjukan spontan ini rupanya punya bakat juga nih Ibu Wali ini. Wah, datang tamu banget dari sini ya. Open house nih para dewan ya. Terima kasih anggota dewan yang terhormat, Pak Wakil Wali, beserta para ibu, juga semua Forkopimda dan para tetua dan FKUB, juga ada dari Koot dan semua masyarakat Depok yang saya cintai. Mana suaranya Tata Gebrek? Kurang ngomong, mana suaranya masyarakat Depok? Putri Kemangi rambutnya berkilau. Cakep. Jalan-jalan bawa uang segepok. Gemerlap kotanya membuat mata silau. Kota Depok pesona istimewa luar biasa. Terima kasih, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau di sini enggak ae ya, karena a ya. Karena ini Betawi ora ya. Ya, Betawi ora ya, karena istri saya Betawi, kalau Betawi yang pakai e. Senayan sama sama Pak Wakil nih, orang Setia Budi ya. Kalau istri saya orang Senayan, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di hari yang insyaallah membawa berkah ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Saya sangat senang di sini karena ini melestarikan budaya, menjaga silaturahim dan mengkokohkan toleransi. Jadi tadi ada Romo, mana ya Romonya tadi ya? Romo, ada Pak Kiai, ada pendeta juga di sini. Semua ada dari agama Konghucu juga. Intinya saya ingin mengucapkan salam hormat, salam toleransi, salam kerukunan. Dan saya ingin bahwa budaya kita, budaya yang gotong royong, budaya guyub, menjaga silaturahim dan juga melestarikan budaya seni dan bahasa asli masyarakat Kota Depok. Saya sudah dapat tadi kamusnya dari Ketua Koot. Mana tadi ya Pak? Sudah ya, jadi rupanya ini bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Betawi, tapi khusus bahasa Depok. Mari kita lestarikan. Siap semuanya? Siap! Semangat semuanya? Siap! Nah, ini adalah penyelenggaraan event. Dan ternyata ada Ibu Karo Bidang Perencanaan Keuangan, Bu Titi. Berarti tadi pada ngomong biaya terus Bu Titi. Dari tadi aduh ampun nih si patungan, si jeblak nih ya. Nah, si jeblak namanya. Ya. Siapa? Jeblak. Jeblak. Ngomong biaya mulu. Ya Bang, saya kan punya abang, adik wajar ngomong sama abang. Oh, iya. Nanti gua kirimin doa deh lo. Rekening doa lo masih sama? Masih. Ya, udah gua balas dulu dah. Nah, itu pas lalu dah. Kelilipan. Baik, kita dukung Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Setuju? Selamat menikmati acara Lebaran Depok. Kita geber, gercep dan gaspol ke depan dan terapkan kebangkitan kita bersama. Buka peluang usaha, lihat UMKM pada hidup. Ada jualannya juga laku. Semuanya dapat berkah. Dan dagangannya laku, pemasukannya naik. Amin. Utang pada kebayar. Amin. Ada yang punya utang sini? Banyak. Mana yang punya utang angkat tangan? Utang semua. Banyak Pak. Bayar sendiri. Insya Allah kita tahun ini bangkit ekonominya. Amin. Keberkahan kita semakin meningkat. Amin. Dan Pak Kiai Idris ini bersama Pak Wakil diberi ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi ke kebun ambil pepaya. Cakep. Main ke ladang ambil buah tebu. Mari jaga kelestarian seni dan budaya agar masyarakat Depok sejahtera selalu. Barakallahu wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai monyet lanjut. Udah. Bang ya. Ya, sekali lagi kita secara panas-panas ya, Bang Sandi selamat menikmati panas siang hari ini. Tapi dengan kehadiran Bang Sandi hari ini panas menjadi dingin.
karena kita bangga. Betul. Oh. Kita kedatangan orang hebat, ya. Dan saya mampu memimpin. Terima kasih buat Gama Leader School. Ah, itu dia. SMK Nasional, ya. Menerima. Dari salah satu budaya di Kota Depok yang memang menjadi ikon di warga Depok, yaitu Betawi Ora. Betawi Ora, karena ini juga salah satu yang akan kita upayakan, akan kita lestarikan. Tentunya Kota Depok yang dalam kebersamaan, kebinekaan, Bineka Tunggal Ika, dan di sana juga ada seni-seni budaya dari daerah lain. Ini akan kita akomodasi ya dalam sebuah kebudayaan kita. Kebudayaan yang ciri khasnya adalah dengan ciri khas tadi, kebinekaan tadi. Itu yang akan kita upayakan. Jadi ini salah satu event yang besar bagi warga Depok yang memang diinisiasi oleh teman-teman kumpulan orang-orang Depok. Seperti itu. Jadi mengangkat tema toleransi juga itu. Kenapa? Mengangkat tema toleransi. Oh iya, jadi diantaranya bahwa kita sudah buktikan dengan tokoh-tokoh agama, ada Romo, ada tadi dari Konghucu, dan juga dari yang lainnya. Dan ini akan membuktikan bahwa kita bisa hidup secara mengangkat toleransi, bahwa nggak ada masalah ya dalam kebinekaan, di dalam bermacam-macam multi etnis ini nggak menyebabkan sesuatu masalah. Tapi ini sebuah hal yang memang harus kita hadapi, dan diantara bukti bahwa kita bisa, diantaranya kita bisa mengumpulkan dengan media budaya seperti ini. Kiai, Depok ini dekat dengan Jakarta. Wacana untuk bergabung ke DKI Jakarta sejauh ini kemarin sudah ada arahan Kiai mungkin? Iya, kita akan tunggu nanti. Ini mencoba kebijakan-kebijakan pimpinan negara sangat terkait dengan masalah pemindahan ada penyelenggaraan IKN, dan nanti sangat terkait dengan pembicaraan bagaimana Jakarta ke depan. Ini semua sudah dibicarakan, dibahas oleh pimpinan-pimpinan negara. Kita di daerah, sebagai kepala daerah, kita akan menyerahkan seluruhnya kepada kebijakan negara, kepada pimpinan negara. Kita tentunya ikut. Kalau sumbangan-sumbangan pemikiran sudah kita sampaikan. Artinya siap untuk gabung ke DKI? Ya? Kita akan ikut nanti kebijakan dari pimpinan. Kalau memang suruh gabung, ya gabung. Kalau di Jawa Barat tetap, ya memang kita di Jawa Barat. Kau bikin provinsi sendiri? Boleh? Provinsi Bogor Raya atau Depok Raya. Itu nanti akan dibicarakan setelah tahun 2024. Okay. Udah.